Oke. Terus klik dulu gambarnya dulu, gambarnya klik. Ya itu klik. Nah, terus yang biru. Yap, baru buka. Materinya, materinya. Dulu lagi muter. Begini dong. Oh, lihat tuh saya udah. Wih, mantap. Materinya mantap. Nah, bisa ada present. Presentasi di atas karena bukit oren. Nah, itu ya. Ya, ngomong dah. Lobbing. Oh. Oke, ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat. Semoga dalam keadaan sehat semua. Apa kabar anak-anak? Hari ini Bapak akan bilangnya. Kawan kalau mau lanjut-lanjut, bisa klik tengahnya juga boleh. Klik aja dah. Nah, gitu kayak PowerPoint. Kalau mau kembali ya itu, kalau kembali tadi. Hari ini kita akan membahas dan mempelajari tentang aktivitas 6 lantai di kelas 9 semester kedua. Untuk itu mari sama-sama kita perhatikan slide berikut ini. Senam lantai merupakan salah satu cabang olahraga senam yang dilakukan di atas lantai atau lapangan dengan menggunakan matras. Gerakan dan seruan guruan siswa. Nah, berarti pakai Chrome masuk ya tadi. Bapak ulang lagi, tadi ada iklan. Baik, kita ulang lagi. Senam lantai merupakan salah satu cabang olahraga senam yang dilakukan di atas lantai atau lapangan dengan menggunakan matras. Ingat, menggunakan matras, jangan menggunakan tikar. Kalau menggunakan tikar, nanti jadi tidur. Gerakan pada senam lantai dimulai dari komposisi gerakan ringan, gerakan sedang, gerakan berat, dan gerakan akrobatik seperti sirkus yang mengandung gerakan ketangkasan, keluasan, dan keseimbangan. Adapun rangkaian gerak senam lantai, 1. Gerakan guling depan atau roll depan, gerakan guling belakang atau back roll, gerakan guling lenting, loncat harimau, dan meroda. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, salam olahraga. Karena ini daring, apa namanya? Ya tanyain, kasih kesempatan siapa mau bertanya, bla 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 bla. Terus ini kan tutup dulu nih, exit dulu. Exit. Nah, kan kembali ke layar tadi. Oke, gimana anak-anak? Bagi yang tertinggal keterangan tadi, Bapak sudah rekam, nanti tinggal buka di rekaman. Baik anak-anak, setelah Bapak sampaikan. Ya, itu kan presentasinya cukup kan tadi. Jadi nggak ada lagi presentasi. Tuh, full screen kan? Wajar. Baik, anak-anak. Ini rekamannya juga dihabisin rekamannya. Di titik 3 tadi, titik 3 ya? Titik 3, titik 3. Stop. Ya, stop recording.